Assalamualaikum, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru first time datang ke channel ni, saya harap dapatlah support saya dengan tekan butang subscribe dan like video ni. Jadi hari ni saya nak berkongsikan sedikitlah tentang channel YouTube ni, dan terutamanya pada siapa yang baru terfikir-fikir nak buat channel YouTube sendiri ataupun masih kata apa fighting untuk monetize channel YouTube. Jadi anda boleh tengok-tengok video ni sampai habis. Saya akan bagi tahu tips-tips dan sedikitlah apa yang perlu buat dan apa yang tak perlu buat bila kita nak setting atau nak buat channel baru YouTube. Jadi dengar sampai habis, semoga dapat memberi manfaat kepada siapa tengok video ni, okey. Yang pertama sekali saya explain sikitlah channel saya ni. Saya buat pada tahun, saya upload video pertama tu lebih kurang tahun 2020 bulan Mei. Jadi sekarang dah 2 tahun channel ni. Daripada Mei 2020 tu, saya perlukan 5 bulan untuk monetize channel YouTube saya untuk dapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tontonan lah. Tapi dapat surat semua, saya keluarkan gaji pertama dalam YouTube ni dalam bulan Januari 2021. So channel saya ni dah 2 tahun. Apa saya nak cakap, siapa yang nak buat channel YouTube tu, tak payah fikir panjang, terus buat saja, terus upload video, terus create account, create Google punya email, buat account YouTube dan upload saja video. Sebab apa saya kata terus upload video, video apa-apa saja, sebab daripada video-video kita upload tu, kita akan nampak kita punya kelemahan-kelemahan atau kita akan improve sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi macam saya pun, video pertama saya tu saya buat upload tentang T-Life punya kad ahli. Saya beli kad ahli T-Life, saya terangkan kelebihan-kelebihan kad yang saya pakai, kad T-Life tu. Jadi bila saya tengok balik video tu pun, video tu saya dah delete sebab video tu ada saya silap, saya lah, saya letakkan music music copyright. Jadi saya delete lah sebab takut nak monetize tu payah kan. So yang tu lah benda-benda yang saya belajar lah. Bila kita upload, kita upload je, kita boleh nampak apa yang boleh, apa yang tak boleh bila kita buat YouTube ni, kelemah-kelemah kita. Waktu saya buat video first pun, saya bercakap dengan sangat kayu lah orang kata. Sekarang pun cakap pun agak kayu juga, tapi semuanya dah improve banyak lah compare dengan video pertama yang saya buat 2 tahun lepas. So kita upload je video apa-apa pun, video yang kita pergi zoo ke, kita pergi mana-mana, kita beli barang-barang, handphone ke earphone ke, kita try upload, kita kongsi saja apa yang kita rasa nak kongsi. Sebab yang tu pun kita start belajar bercakap lah, akan improve secara perlahan-lahan. Setiap orang cakap kena fikir niche ataupun channel kita ni berkisar tentang bidang ataupun tentang macam contoh nak buat pemotoran, ada yang nak buat tentang kereta, ada yang nak buat tentang hobi. Kadang-kadang bila kita fikir banyak sangat, kita tak tahu niche kita tu ke arah mana. So better kita upload je video pelbagai, tak apa, tak ada niche pun tak ada masalah. Daripada kita upload tu, kita boleh nampak okay, video macam ni ramai orang tengok. So kita boleh upload video yang tertentu tu dengan lebih banyak lah. Contohlah, saya buat channel YouTube ni mula-mula saya ingat nak buat macam ML Studio. Tapi bila saya buat video yang lebih kurang macam ML Studio tu, saya tengok dia punya view tak cukup banyak pun. Tiba-tiba saya upload tentang kereta Proton X70, tak saya X70 time tu. Tiba-tiba saya punya video tu meletup, dapat lebih kurang 30,000 view, dan sekarang pun dah nak hampir 100,000 view dah lah video tu. So video-video macam tu yang membantu kita untuk capai target 4,000 jam watching hours tu yang diperlukan untuk monetize YouTube ni. So kita buat saja, create saja apa-apa video, tak kira niche. Janji video tu mungkinlah salah satu video yang kita buat tu baru kita nampak, oh kita punya video ni niche yang macam ni ramai orang tengok. So kita baru kita tahu lah niche kita tu ke arah mana. Lepas tu kena ingat jugalah, bila buat channel YouTube ni, kita jangan buat kita jangan keluarkan modal yang banyak. Jangan keluarkan modal yang banyak. Contoh dia, kita tak perlulah nak beli kamera mahal-mahal baru nak buat channel YouTube. Kita guna je apa yang kita ada, guna handphone yang sedia ada. Macam saya pun, saya guna handphone masa tu, saya guna handphone Samsung A50s.
Saya guna handphone saja untuk buat channel YouTube. Masa tu mikrofon pun tak ada lagi. Saya just rakam direct saja dengan handphone. Mikrofon jangan risau. Mikrofon lah ni pun banyak yang murah. Macam saya guna sekarang ni pun, mikrofon ni pun bawah RM100. Dan banyak mikrofon wireless yang harga RM30-40 pun ada. Yang dapat dua, yang ni transmitter ni. Transmitter ni dapat dua pun ada, dapat dua mic, kurang 100 pun dah ada dah mikrofon sekarang ni, tak mahal lah. So mikrofon ni antara benda paling penting lah sebab nak bagi sound clear. Dari segi visual tu, handphone tu kita guna je handphone yang sedia ada, yang kita dah pakai, tak payah nak beli kamera mahal-mahal lagi. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita jangan bazirkan banyak duit, keluarkan modal. Sebab dia punya income tu, bila dah start buat income pun tak banyak mana pun sebenarnya YouTube ni pada permulaan. So better jangan keluarkan banyak sangat duit, nanti kita akan rasa macam rugi ataupun menyesal kan. So just penting adalah microphone yang paling utama sekali. Handphone tu pakai je handphone sedia ada. Lepas tu satu lagi, kita jangan, kalau boleh lah untuk YouTube pemula ni yang baru nak buat YouTube ni, jangan buat ramai-ramai, jangan ada satu team yang ramai. Macam saya lone ranger saja. Saya guna channel ni, saya buat, saya jalan saya seorang je, saya rakam, saya yang edit pun guna pakai handphone saja, tak pakai komputer pun, pakai handphone Samsung A50s tu saja. Saya gunakan master, sendiri edit, sendiri rakam, sendiri edit. Sebab apa? Sebab macam sama juga sebab tadi tu, jangan keluar modal banyak. Sebab YouTube ni bila kita dah monetize, tak semestinya duit yang dapat tu secepat banyak. Jangan bandingkan dengan channel-channel yang meletup macam Syami Sazli lah apa semua tu kan. Sebab yang tu, channel-channel tu bukan semua channel dia senang meletup macam tu. Kadang-kadang untuk bayaran bulan pertama kita dapat RM10, RM20 saja kan. So kita jangan mula-mula dah create satu team yang besar. Even kita nak komen kawan kita dua orang pun, kalau boleh elakkan lah, sebab nanti nak kongsi pula modal dua orang tu kan, dapat dalam sebulan RM10, RM20, nak kongsi pula dengan kawan yang seorang lagi. Jadi kita rasa macam tak berbaloi lah buat channel YouTube ni. So better untuk permulaan buat saja channel buat apa seorang-seorang ni. Lepas tu pula kita nak buat konten ni, kita cuba buat konten yang dapat memberi manfaat, tutorial ke kepada orang yang tengok video kita ni. Kita bagi tutorial je, apa-apa saja. Sebab kita jangan ingat tutorial yang mudah tu orang semua dah tahu. Contoh kita ada kemahiran tukar plug alat elektrik. Kita buat je video sebab ramai lagi yang tak tahu cara nak tukar plug elektrik lah, barang-barang elektrik. So akan ada orang yang mencari video kita ataupun terjumpa video kita. Dia kadang-kadang YouTube ni dia akan recommend lah. Contoh macam saya nak belajar cara tukar kipas healing, contoh dia cara nak tukar kipas healing kan. Saya akan carilah type cara tukar kipas healing. Dia akan keluar lah yang top-topnya video. Contoh video yang ada 10,000 view, YouTube channel-channel yang dah besar, contoh dia kan. Tapi bila kita scroll tu, akan ada juga channel-channel yang kecil yang baru ada 5-6 subscriber, yang ada 20 subscriber. Dia akan recommend juga video-video tu. So daripada recommendation tu, mungkin video kita walaupun kita baru ada 5-6 subscriber, YouTube akan recommend juga video-video yang berguna. Tapi make sure video-video tu bermanfaat lah. Contoh macam kita pergi zoo negara, kita buat saja video pergi melawat zoo negara. Walaupun kita fikir alah ramai dah pergi pun zoo negara, kita kena tahu juga ramai lagi yang belum sampai zoo negara, yang nak tahu dia punya bayaran masuk dan sebagainya. So benda-benda macam tu akan membuatkan orang tengok YouTube, terjumpa video dia rasa menarik. Naik ETS ke, kita naik ETS daripada KL pergi Ipoh ke, kita rakam saja, kita terang je tiket berapa, apa yang ada dalam URL tu, ETS tu apa yang ada, kemudahan-kemudahan dia. So ada yang orang yang tak pernah naik ETS, dia akan layan video kita sampai habis. Dan kita pun jangan comparekan lah kita punya channel dengan channel orang lain. Kita buat je channel kita sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab setengah orang tu dia rasa channel dia baru 100 subscriber ataupun 50 subscriber, dia compare pula dengan orang yang dah ada 1,000-2,000 subscriber. Yang penting kita buat yang terbaik untuk channel kita, dia akan naik secara perlahan-lahan. Keep on
keep on buat buat content lah. Tak perlu risau, tak perlu compare dengan orang lain. Sebab kita compare orang ni, kita nak yang 100,000 subscriber, padahal ada orang yang 1 juta subscriber dah. So jangan compare, kita just buat saja, just buat dan tengok kita punya subscriber akan naik secara perlahan-lahan. Selain kita asyik buat video saja, kita pun kena rajin-rajin jugalah kita promote video kita. Kita buat video, contoh kita pergi zoo negara, kita buat video zoo negara kan. Jadi lepas kita dah buat video tu, kita dah upload semua, kita copy link untuk video kita tu. Kalau katakanlah kita tengok dekat Facebook, ada orang post pasal zoo negara ataupun pasang melancong, kita selit lah kita punya video, link video tu, supaya orang-orang yang post berkenaan ataupun ikut topik tu, yang komen-komen tu, dia terperasan kita punya video link, dia akan berminat untuk masuk ke kita punya video. So akan bertambahlah orang view video kita, orang like video kita. Jadi kita kena rajin buat konten. Tak kisahlah konten apa, buat konten tentang zoo ke, tentang lawatan-lawatan kita, tentang melancong, review hotel, lebih hotel kita review. Kalau kita beli barang, kita review. Jadi kita ada banyak video dalam banyak-banyak kategori ataupun bidang. Jadi bila kita jumpa post-post bidang-bidang lain yang mana bersangkutan dengan video kita pernah post, kita boleh sertakan link dalam komen, kita share. Orang mungkin akan masuk dan tengok video-video yang kita post tu lah. Sekali saya nak buat penutup untuk video ni, untuk siapa yang nak buat channel YouTube, teruskan saja, jangan fikir banyak, terutamanya yang bujang-bujang yang tak ada komitmen keluarga sendiri lagi. Sebab YouTube ni kalau orang bujang senang sikit dia nak buat tau. Sebab contoh dia pergi pergi hotel, pergi melawat mana-mana, dia tak ada komitmen untuk jaga anak. Dia kalau setengah orang yang dah berkahwin ni, kadang-kadang dia nak buat review hotel, dia dah masuk hotel yang ada anak kecil nak kena tengok, dia hilang fokus sikit lah. Tapi kalau siapa yang bujang ni, dia freedom, dia relax je, dia boleh buat kongsi dengan cara mudah, tak perlu nak jaga anak ke, nak tengok fokus tengok anak. Jadi dia fokus dekat video-video saja. Jadi siapa yang bujang tu, saya sangat recommend lah untuk go on aja, buat aja YouTube. Tak perlu nak fikir banyak, tak perlu nak fikir niche lah, nak fikir bidang-bidang yang kita pakar lah, kita buat aja video. Nanti lama-lama kita akan nampak kita punya channel ni ke arah mana yang orang nak tengok video-video kita tu, kita baru ada idea. Kalau kita duk fikir niche, sampai bila pun kita takkan start untuk buat video, dan lama-lama kita kata nak buat YouTube tu, dia tergedalah macam tu saja. Kita punya tinggal plan je, tapi tak start-start juga buat YouTube. Kalau nak tahu apa-apa lagi tips, nak buat pertanyaan apa-apa tentang YouTube, boleh komen di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.